Kembali lagi bersama aku Aryo di channel Dimas Aryo. So di video kali ini kita melanjutkan lagi permainan kita di game The Walking Zombie kedua guys ya. Maaf banget udah lama gak kulanjutin ya cuy. Game ini udah lama banget gak kulanjutin karena pada saat itu lagi masa-masa lebaran guys ya. Masa-masa lebaran seperti itu ya aku belum sempat ke konten cuy. Jadi maaf banget. Kita langsung saja ke misi ya cuy. Ini ada misi doggy guys. Aku penasaran banget nih. Dari kemarin-kemarin aku misinya nih apa gitu ya kan. Wow, majikanku hilang. Waduh. Wow, langsung apa ya, langsung sekali cakap aja gitu. Menara radio guys, kita OTW. Nah coy, kita sudah sampai guys ya. Oh ya, by the way, kalau nggak salah kita tuh sudah ada yang kesini. Nah benar kan. Nah, bentar. Jadi ini adalah senjata shotgun yang dikasih sama Cuk kemarin guys ya. Dan senjatanya ini overpower cur. Overpower cuy ya. Senjata itu bagus banget. Jadi tembakannya itu bisa sangat kuat gitu. Kalian lihat nih. Dan ya. Nah, biasanya polisi kita perlu nembak 3 kali, 5 kali pakai AWM guys. Ini pakai shotgun aja udah sakit bener coy. Ternyata senjata dari Frank berguna juga guys ya. Kirain gak berguna loh. Padahal cuma shotgun doang. Ini berguna untuk jarak deket coy. Kalau AWM kan jarak jauh guys. Nah ini salah satu zombie yang ngeselin. Karena damage-nya itu loh. Aduh. Rasain tuh. Damage-nya sakit. Berkurang 6 darah kita, guys. Nah. Ayo. Waduh. Aduh. Sakit bener, cuy, damage-nya. Nah, ini. Lagi rame-ramenya. Enggak kena loh, astagfirullah. Enggak kena, guys. Nah. Tapi sayangnya pelurunya cuma isi 3 ya. Itunya sih gak enak. Padahal senjatanya overpower coy. Tapi cuma bisa nembak 3 kali doang. Gak apa-apa lah ya kan. Pasti ada kekurangan dan kelebihan setiap senjata coy. Oke. Kita pergi ke apa? Pergi ke situ ya. Wow, ada yang gendut. Aduh. Nah. Tidak kena. Oke. Gitu. Kalau pakai scope tuh rada susah cuy pakai shotgun. Oke. Okay. Wes nggak kena lo. Aduh. Hampir. Wah, kena, cok. Bentar guys. Panik dideketin. Nah, mati dia. Wah, oh, gak kena. Kalian tuh terbang tuh jangan lasak banget. Oke. Waduh, gak kena-kena loh. Damage-nya gitu. Cok. Kok susah banget ya. Udah kaku kali aku mainin game ini coy. Kaku kali. Udah lama mungkin ya nggak main-main. Oke, kita pergi ke situ. Malah kelempar. Oke, kita pergi ke sini guys. Itu orang kah? Ya nggak tahu. Mayat cuy. Oh, mayatnya udah matek guys. Nah ini dia. Siapa yang dimakan? Oh, ini majikannya. Majikannya kenapa berwarna biru? Waduh. Majikannya berwarna biru, guys. Bajingan itu membodohiku. Pengembara setengah mati. Oh, udah memati dia rupanya. Ada yang kurang buat tidak apa-apa. Yuh. Kenapa ada gitu? Ada penting berisi semua peralatanku di dekatnya. Ambillah, perjanjilah padaku bahwa kamu akan merawat anjingku. Wah. Dia sudah mati, guys. Dia sudah mengucapkan perpisahan kepada kita ya.
Ya udahlah, kita harus merawat anjing dia, cuy. Di sini kita mencari peti. Peti di mana ya? Oh, ini. Nah. Kita ambil isinya koin perak, guys. Ya nggak berguna sih. Kita langsung OTW. Nah. Langsung kita pergi ke Doggy, guys, ya. Mengatakan bahwa apa? Senior pula. Apa? Pemiliknya sudah mati, cuy. Jadi kita harus merawat si Doggy ini, teman-teman. Apakah kamu berhasil? Wuf, aduh, sedih deh, guys. Maaf, tidak mungkin aku menyelamatkannya. Kamu adalah pemilik baruku. Waduh. Kirain cuma satu misi doang, ternyata ada misi lagi. Oke, kita naik level 29. Kita bentar, salah pencet. Kita pergi ke pom bensin, guys. Katanya kita mencari sebuah rumah anjing kita, cuy, ya. Rumah Doggy kita. Hewan peliharaan kita, guys. Oh, sini. Kita ambil. Zombie berdatangan. Oke, mana? Dari mana? Dari sini. Mana coba? Ayo, mana? Senjata aku udah kena, cuy, ya. Pakai AWM lain kali aja. Oke, satu lagi. Nah, muatan apa tadi? Muatan rumah anjing ke mobil. Oke. Selesai kah? Temukan mangkuk anjing. Oh, masih ada, coy. Kirain udah selesai. Kirain cuma rumahnya doang, ya kan? Kita pergi ke sini dan mencari mangkuk Doggy, guys. Mangkuk Doggy di mana mangkuk Doggy, teman-teman? Oh, ini. Astagfirullah, dekat pintu rupanya, ya. Saya tidak tahu dekat pintu ternyata. Nah, empat lagi. Oke, di sini dua lagi, cuy. Di mana, cuy, ya? Oke, di sini, guys. Oke, ini ada yang ke sini nih. Nah, udah. Kita perlu mencari makanan Doggy lagi, guys. Nah, tinggal makanan doginya di sini, cuy. Dan kita harus mencari lagi. Waduh. Aku paling malas cari-cari, cok. Bentar ya. Oh, ini. Oh, bukan. Kira ini tuh. Mana ya makanan Doggy? Oh, ini. Nah, ini dia. Waduh, tujuh zombie, guys. Di mana nih? Nah, ini dia. Zombie Doggy-nya pun akhirnya datang. Dia terpancing bau makanan yang kita bawa, ya kan? Nah, ini. Rame benar zombie polisinya. Oke. Satu lagi. Nah, dan selesai mungkin kali ya. Di sini ada kunci tusuk, aku males, cuy. Karena menurut aku paling cuma dapat perak sama koin emas gitu. Jadi kita tinggalin aja kali ya. Kita langsung pergi. Oke, kita sudah sampai. Kita bilang ke Doggy kita bahwa dia punya rumah baru, guys. Nah, ini rumah baru berhasil, cuy. Wow, aduh, kalung lagi. Banyak kali tingkah Anda, ya. Udah dipelihara, banyak tingkah lagi. Nggak apa-apa, ya kan? Kera mencari kalung untuk Doggy, coy. Mencari kalung Doggy. Sepertinya pakai AWM aja kali ya. Pakai AWM susah, cuy. AWM susah, guys. Tapi kalau pakai shotgun itu kan jaraknya tuh kan besar, cuy. Radius tembakannya besar, guys. Nah, jadi lebih mudah nembaknya walaupun jarak deket gitu. Nah, di sini kalung nggak ada, kosong ternyata. Dari situ. Wow, 15 zombie, nggak
15 zombie, guys. Oh, ada doggy, ada doggy, ada doggy, ada doggy. Aduh, 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 aduh. Aduh, oh, enggak kena. Oh, oke. Okay. Satu lagi. Nice. Tinggal 6 lagi. Nah. Aduh. Slow lah, Bang. Oke. Okay. Oke, okay. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Waduh, inventarisku penuh, cuy. Kebanyakan barang kita. Bentar, kita apain dulu ya. Sudah kosong. Kita pergi ke sini. Oke, ternyata aku harus banyak-banyak latihan pakai shotgun kali ya. Shotgun aku tembakannya terlalu busuk, cuy. Tidak kena-kena, cobalah. Gimana nih ini? Oh, di sini. Oke, situ. Oke, ayo, ayo. Ah, nggak kena, cok. Aduh. Bentar, bentar, bentar. Nggak kena, kena. Duh. Susah, guys, pakai shotgun. Kirain gampang. Karena pakai shotgun tuh harus nyari momentumnya gitu. Kayak AWM aja ya kan, nyari momentumnya. Nah, hampir aja. Untung shotgun. Kita cari kalung doggy, guys. Kalung apa tuh? Oh. Untung denger ya. Ah, ini. Oke, selesai. Nah, kalungnya sudah kita dapetin. Kita langsung balik. Nah, cuy. Kita langsung pergi ke doggy. Nah. Nah, apalagi? Terima kasih, Wuf Wuf. Sampai jumpa lagi. Akhirnya misi dari Doggy selesai, cuy ya. Oke, guys, mungkin segini saja dulu videonya. Jika kalian suka, pastikan kalian like, comment, share ke teman-teman kalian. Maaf banget udah lama kagak upload ya. Kalian tahu sendiri lah ya kan. Karena masa-masa lebaran itu ada banyak tamu. Dan aku belum sempat record, cuy. Nah, ini adalah peliharaan kita, guys. Doggy, rumahnya, makanannya, segala macem lah ya. Nah, harus patuh Anda ya. Oke. Dia harus patuh, cuy, karena kita sudah capek-capek nyari makanan, rumahnya, kalungnya hanya untuk dia, guys. Jadi, see you next video, guys.